Oke okay guys, jadi kita sekarang berada di loketnya Lipo ya, E021 tujuan Pekanbaru Pematang Siantar ya. Ini berangkat dari Pekanbaru ya, trip terakhir dengan tarif ongkos 285 dari Pekanbaru ya, dan di balik kemudi itu Bang Sitorus. Ya, keduanya itu tulang tumpul ya. Pantau tadi memang agak sepi penumpang hari ini di Pekanbaru guys, namun tetap berangkat TK ya. Jadi bang, tetap berangkat guys, walaupun sewanya hanya 3. Kata aja jalan sampai tujuan buat kru Lipo E021 dan para penumpang, semoga dapat sewa ya di jalan ya, amin. Oke guys, kita ke depan lagi ya, untuk melihat situasi di peron keberangkatan. Halo rekan-rekan bismani semua, tadi kita udah berada di loket belakang ya, sekarang kita di peron keberangkatan ya. Hari ini masih menunjukkan pukul jam 18.50, namun situasi terkini sini hari ini bisa saudara-saudara lihat nampaknya kelihatan sepi ya, tak tahu kenapa, namun yang ada sekarang ini masih sleeper Simpatistar yang nomor 84, yang itu yang bawa tulang tarikan dan randa Simanjuntak, dan ini penumpangnya. Biasanya tuh bus double deckernya ada, tapi ini nggak ada ya. Ini padahal masih jam 18.50 kawan-kawan. Apa cerita kita nggak tahu ya, situasi terkini di terminal BRPS Pekanbaru kita nggak tahu. Namun inilah yang ada ya kawan-kawan ya, situasi terkini ya. Bisa kita lihat juga di samping sana itu udah terparkir dinernya Makmur ya. Ini jam saya terlambat atau gimana ya kawan-kawan ya? Ini itu jam 18.50 masih ya. Itu yang jetliner ya. Jetliner Makmur. Tapi di belak di sampingnya itu ada Putra Pelangi ya, Konco Mesra. Super Pips Scania K410 masih terparkir cantik ya, bersama dengan di samping itu JRG Seat 28 ya kawan-kawan ya. Ini situasi terkini bisa dilihat. Ini untuk penumpang Makmur ya, peron kedua. Itu sleeper Simpati Makmur Tronton Jetliner 542 Putra Pelangi Scania K410 dan JRG MB 1626. Di belakangnya itu ada bus JRG juga ya. Tapi berarti BUP udah berangkat ya, yang Geraha udah berangkat. Ini jam saya yang terlambat atau gimana ya, saya nggak tahu juga ya. Padahal masih jam 18.50 kawan-kawan ya. Ini double decker Simpati pun belum masuk. Belum masuk ya, double decker Simpati Star belum masuk nih. Ini bersama Randa masih. Yang kenal bisa disapa guys. Inilah sosok di balik kemudi Simpatistar nomor 84 itu guys. Nah, ini driver ganteng nih. Halo ya ciwi-ciwi, hati-hati ya. Tergoda sama pesonanya ya. Jangan coba-coba, nanti ada harimau ngamuk. Aduh. Ran. Mana ada beleker? Mau masuk? Loket. Masuk loket. Tapi agak ini ya, agak sepi ya. Mana ya? Siapa Bang Fadli? Tak jalan. Enggak masuk kok suasana nih kok lain ya. Ini yang Makmur 21 udah berangkat. Tronton. Enggak tahu mana nampak. Enggak nampak kan? Bisa enggak nampak 21 tronton? Hah? Oh enggak bisa.
Bus apa kemarin dia di Bukumiran itu, di Tol Duri. Oh, Rusak. Kalau berangkat dari Medan, mau dapat tebing, ada perbohongan lah, baru sumpah kan. Sumpah ya? Berarti cuma satu berarti ini ya? Satu aja ya? Didi pun belum, tumben belum masuk ya? Rame sih, Wah? Cepat ya. Rame sih, Wah? Ini Agus, guys. Kalau Agus ini masih single. Ah, itu dia udah masuk Didinya. Ini yang 2542 nih. 2542 masih satu ya. Ini Joshua ya. Tampak dia seorang. Ini udah lepas, lepas. Tulang. Kenteng kali tulang. Siap dong. Siap. Mana 21 tulang? Kok nampak? Rusak. Yang tronton? Rusak. Di mana? Jatuh ke Medan. Oh, di Medan? Nah, kayak nggak apa, nggak jalan orang nyari. Oh, Scania, oh rusak ya. Dia namanya, ini dia putar terus ya. Berarti satu aja jalan ya? Satu aja jalan? Iya, satu. Bisa jalan semua. Bisa jalan semua ya? Oke, berarti putus ya. Berarti makmur Trontos 21 rusak ya. Lagi perbaikan berarti di Medan. Berarti UT Medan lah mungkin guys ya. Untuk SE21 nya makmur ya, wajar lah udah mau 2 tahun putar terus Pekanbaru Medan guys ya. PP terus ya. Itulah kalau unit PP guys ya. Ini rata-rata untuk Pekanbaru Medan ini rata-rata unit PP. Pulang pergi maksudnya. Karena jarak tempuh untuk Pekanbaru Medan itu lebih kurang ada 14 jam. 14 jam ya. Jadi itulah kalau berangkat malam sampai besok pagi ya sore putar lagi gitu. Jadi ya maklum lah ya. Biasa tuh, mau tahun baru banyak yang rusak ya, namanya mesin guys juga kira-kira ya. Itu masih JRG, di sana masih terparkir guys ya. Dan double decker simpati itu masih nampak satu ya, kawan-kawan ya. Masih terpantau sepi ya malam ini. Tapi kita akan tetap expose guys ya, walaupun keadaan sepi ya, dan ramai pun situasi di terminal BRS Pekanbaru ini, kita akan coba tetap pantau ya, nggak hanya dalam kondisi ramai aja guys ya. Tapi itulah perputaran roda ya, kadang ada sepinya, ada ramainya kawan-kawan ya. Oke, kita kayaknya JRG udah keluar ya, seat 28 ya, kita lihat ya. C28 JRG keluar peron mantul. Wah, terpantau 1-2 orang ya, ada jalan sama sampai 2 jalan selamat sampai tujuan bus JRG dan para kru penumpang semua. Up, sehat. Sendiri. Inilah Doni Tobing guys. Halo. Si topi putih ya. Mana mobilnya? Senius, sama siapa? Senius. Senius ya? Mana Senius? Belakang. Oh, belakang putra pelangi. Oh. Inilah situasi sini ya. Mulai ya, pos dulu. Oke guys, ini keluar ya putra pelangi. Trip pertama ya. Wow. Scania Kompak 10. Manghar. Oke.
lumayan sewanya. Aja-aja lah sama sampai tujuan buat para penumpang dan kru bus Putra Pelangi Konco Mesra. Itu guys, PT Rapi Sinus bersama Ledoni Tobing. Wah, ini dia sih satu-satu ya. Ada ti. Ada jalan selamat sampai tujuan. Terapi Senios si 11 dari Pekanbaru menuju Medan. Dapat nongkos Cegar 55 Budi Heperon HD dari Karoseri Cipta Karya Medan. Top. Okay guys. Mamur Jeliner udah hidup lampu besar, siap-siap untuk keluar peron dan berangkat ya. Ini unit yang Budi Jetlinernya masih ori ya guys ya. Mercedes-Benz 2542 Tronton. Wow. Oh, lumayan ya sewanya guys ya. Wow, dua-dua ya. Hati-hati jalan sama sampai tujuan. Masih mulus budinya. Up. Apa cerita? Oke. Dan ini udah masuk ya Halmahera SE21 nya ya. Oke, walaupun rusak satu unit Halmahera ya, emang mur yang Trontonnya SE21 nya masih ada ya, satu unit pengganti ya, karena makmur Halmahera itu dua unit ya, satu hari dari Pekanbaru muncul Medan SE21 nya, satu yang Tronton Scania ke 410, satu Tronton Scania K360 ya kawan-kawannya. Jadi tidak perlu khawatir ya kalau untuk unit makmur Halmahera ini guys ya, unitnya banyak. Kalau walaupun rusak di jalan ataupun gimana kendala, tidak perlu takut dan khawatir karena mereka punya banyak armada ya, jadi bisa dioper ke unitnya sendiri guys. Kita kira-kirakan ya. Dan sekarang ini kita menunggu keberangkatan bus-bus lain juga ya. Kita Cipati Star masih standby di sana dengan double deckernya ya, masih tersetembe juga di sana. Padahal yang lain udah pada berangkat guys ya. Namun sini ya sepertinya untuk jalur 3 ya, untuk penumpangnya bisa kita pantau guys ya, cukup ramai guys ya. Yang K360 nya ya, Scania ya K360 kawan-kawan ya. Kita zoom bisa sedikit. Oke. Oke, ada yang cipika-cipiki dulu sebelum berangkat sama orang tuanya. Emang momen-momen mengharukan ya kawan-kawan ya saat berangkat ya. Itu ada Joshua ya. Ini dua unit ya, merah putih guys, non-stop SE21, GRG dan Putra Pelangi Scania K410. Yang SE21 yang kos 370, yang Putra Pelangi ongkos atau tarif 270 ya. Ya masing-masing punya selera guys ya. Yang ini Halmahera SE21 ongkos 340 tapi Scania K360. Yang ini Cipati Star 700 Pekanbaru Medan tapi sleeper ya. Oke guys, ini ada Intra SE21 Jetliner. Wah, Pekanbaru Pematang Siantar ya. Guys. Mantap. Ada jalan sampai tujuan. Hah?
Di belakangnya ada bus Transmetro. Oke, ini Transmetronya Pekanbaru. Ini deh guys, Putra Pelangi Bawah Duau Skania Kapal 10, Jet Cleaner ya. Weh, Pekanbaru Medan. Ini dari Medan. Kita jalan sama yang dijual. Wih, NPM baru sampai nih guys. Ini, wah, last minute lagi berangkat ya. Pelari jarak jauh, bukan baru Trenggalek kalau nggak salah ya. Ini NPM bersanding dengan Simpati Star Rebel Decker. Cepat ya sampai NPM ya guys. Jam 19.28 nih, fibra apa nih? Ini biasanya cepat-cepat nih. Sekarang unit NPM sampai Pekanbaru kawan-kawan ya. Wih, udah gerak deh ya. Wah, langsung jos nih. Wah, P58. Ini yang jos kemarin sampai jam 6 kurang ya, setengah 6 Pekanbaru guys. Mantul. Hati-hati jalan sampai tujuan. Gerak ya. Bus Halmahera SE21 hari ini berangkat cuma satu unit ya. Namun kita lihat guys, woi, full seat juga guys. Main-main, mungkin udah muntah juga ini penumpang ya. Karena satu unit aja yang berangkat SE21. Coba belakang tuh guys. Oke, hati-hati jalan sampai tujuan. Bawa penumpang SE21 Halmahera. Yang terparkir guys, untuk hari ini masih ada Simpati Star Double Decker itu ya di sana. Sleepernya juga belum berangkat. Simpati Star udah jam 19.40. Ini Makmur Tronton Makmur Royal Class ya. Makmur Tronton Royal Class ya udah maju ke depan guys ya. Ini di jam-jam keberangkatan ini, soalnya sekarang jam 19.40 dan sana JRG SE21 udah terparkir cantik ya. Nunggu jam keberangkatan bersama dengan bus Remaba di belakangnya guys, yang trip Solo Surabaya guys ya. Yang agak lama nih sekarang ini keberangkatan Simpati Star nih guys. Udah jam 19.40, yang sleeper dan yang tronton ini belum berangkat. Oke guys, tuh Simpati Star Rebel Decker udah keluar ya. Cara belekar yang Mercy 2542 nya wes mantap ya. Malam rame ke sepi juga. Aja jalan sampai tujuan untuk bus Simpati Star belekar. Oke, akhirnya berangkat juga ya nonstop SE21 JRG ini biasanya dia nempel Simpati Star ya, namun kali ini enggak ya, dia berangkat duluan ya. Enggak tahu mana tadi tunggunya di tempat lain ya. Kita jelas sampai tujuan buat bus JRG SE21 dan para penumpang dan kru. Kita tarik dari sini guys ya, kita pantau itu ada bus Remaba udah terparkir di peron 1 menunggu jam keberangkatannya menuju Solo Surabaya. Dan ini Makmur Tronton C22 Roll Class yang trip terakhir dari Pekanbaru Makmur udah terparkir juga di sini, dan di sana Simpati Star Sleeper masih terparkir karena ada yang ditunggu ya penumpang guys ya, belum sampai. Mungkin biasanya kalau lama-lama gini penumpang bandara nih guys.
Ini harus ditunggu guys ya. Inilah yang unit yang masih ada terparkir saat ini di terminal BRT Sembaru yang menunggu jam keberangkatannya, kawan-kawan ya. Oke guys, itu ada suara telolet. Ada suara telolet guys, bus apa itu guys? Siapa pakai itu yang ada telolet guys? Fajar Rio Wisata guys. Mantul, Fajar Rio Wisata guys. Jos. Mantap, terima kasih buat kru Fajar Rio Wisata. Selamat sampai tujuan. Pekanbaru Dumai ongkos 90.000 guys. Oke, Makmur teman-teman Royal Class. Luar peren guys ya. Woi, mantap. Oke, Bang. Hei. Luar peren ya. Oke. Nah, bersamaan juga si Party Star Sleeper mau keluar ya. Ini dia Sleeper Simpati Star. Dua peran guys. Wih, luan sewanya 1, 2, 3, 4 guys, 5, 6. Wih, mantap ya. Masih gantung guys ya. Atrek dulu. Op. Keluar juga NPM guys. Oke, okay. Thank you Bang. V60 bareng keluar dengan si Pajero Sleeper. Sama-sama ke Medan guys ya. Jos. Wih. Ada jalan sama-sama tujuan. Oh, ini hipoterapi dari Pangkalan Kerinci guys, sudah masuk ya. Si 22. Wow. Mantap. Wih. Madrid. Thank you jemputnya paman. Hati jalan sama sampai tujuan. Hipoterapi Madrid menyusul Simpati Sleeper dan NPM guys ya. Mantul. Kawan-kawan semua yang tadi baru kita lihat ya, itu ada bersama-sama berangkat di Gojek bus di Medan dan saat ini terparkir di peron itu bus Rema Mbak Adi ya. Kita kayak menunggu jam keberangkatannya menuju Solo Surabaya dan juga ada terparkir itu bus servis karnya bus Sampagul ya, itu APV Suzuki APV dan juga bisa kepantau di sana Makmur Tronton Royal Class trip terakhir itu yang bawa Bung Bastian ya, udah terparkir sana mau berangkat juga guys ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua dari channel saya dari awal sampai akhir. Semoga channel ini memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat buat rekan-rekan semua ya. Jangan lupa kawan-kawan semua untuk like dan subscribe dan share ya supaya channel makin baik kedepannya. Saya juga mohon maaf atas kesalahan dan hilaf ya, atau saya salah katanya atas pertanyaannya. Terima kasih.